3 bulan Februari. Yes. Gimana kak keadaannya nih kak? Kakak gimana keadaan? Puji Tuhan, baik. Oh, Kak Vero baik, Kak Fani baik. Berarti adik-adik di rumah juga? Pasti baik. Betul ya. Sekali kak. Namun sebelum kita mulai ibadah di pagi hari ini, kita mau yel-yel El Rocky lebih dulu. Oke, semua siap? Ayo semua bagi berdiri. Kita yel-yel El Rocky. 1, 2, 3. El Rocky siap! Sejak kecil sudah kuat. Yeay. Sekali lagi Kak Vero. Oke, sekali lagi dengan penuh semangat ya adik-adik. 1, 2, 3. El Rocky siap. Sejak kecil sudah kuat. Yeay. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Oke adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah. Betul sekali Kak. Jadi sebelum itu kita mau naikkan satu pujian dulu. Tuhan, kiranya Engkau tutup bungkus setiap ibadah kami ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapa. Dan biarlah Roh Kudus-Mu Engkau yang bekerja untuk setiap kami ya Bapa, dan biarlah setiap pujian penyembahan kami hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, dengan penuh semangat Kak, kita nyanyikan pujian ini. Oke. Jesus, deep down in my heart, I love you, Jesus. I love.
Persiapkan persembahan kita dan kita akan berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan.
atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh menabur di dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Saat ini kami mau memberikan persembahan kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya persembahan kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dengan penuh sukacita kami akan memberikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Oke, ya. Selagi adik-adik memberikan persembahan nih Kak, kita mau nyanyikan satu lagu lagi. Puji nama Tuhan, anak-anak semuanya sudah memuji, menyembah Tuhan, sudah menyiapkan hati, dan saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Maka sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya.
Mari dimanapun anak-anak berada, baik yang di gereja maupun yang beribadah di rumah atau di mana saja, mari ambil sikap berdoa dengan penuh hormat. Boleh lipatkan tanganmu bagi yang kelas baby dan bagi anak-anak yang lainnya, jangan sampai mengganggu atau terganggu dengan teman-temannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kembali lagi kami boleh beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk sukacita-Mu. Kami bersyukur untuk kasih karunia yang Tuhan beri kepada setiap kami. Sehingga hari ini kami berkesempatan sekali lagi beribadah dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar sebagai firman Tuhan itu boleh membangun kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Urapi kami ya Roh Kudus, sehingga saat kami mendengar, kami tidak hanya cakap mendengar, tapi kami juga memiliki kerinduan dan suatu komitmen dan tekad di hadapan Tuhan, mau melakukan apa yang kami dengar sebagai firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah juga hamba-Mu, supaya sanggup untuk menyampaikan semua kebenaran firman Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Anak-anak semuanya, pertama-tama ada suatu kabar gembira bahwa ada 3 anak-anak yang dengan suatu kesadaran dan kemudian kerinduan dan antusias untuk menemui saya dan mengatakan bahwa mereka sudah membaca firman Tuhan dan juga kemudian menemukan 2 nama bidan perempuan yang pada saat dipanggil untuk Firaun untuk boleh membunuh anak-anak dari Ibrani, tetapi karena ada 2 bidan ini seperti asisten dari dokter kalau pada masa sekarang ini ya anak-anak ya, yang memiliki takut akan Tuhan sehingga mereka tidak membunuh anak-anak, mereka tidak membunuh bayi-bayi yang lahir. Nah, salah satunya juga bayi dari Musa bisa diselamatkan. Nah, siapakah nama 2 bidan ini? Nama 2 bidan ini adalah yaitu Sifra dan Pua. Nah, siapa anak-anak yang antusias ini? Yang pertama adalah ada anak Obaja, kemudian yang kedua ada anak Kiki, dan yang ketiga ada anak Hubert. Nah, mereka setelah selesai ibadah, kemudian datang dan berkata bahwa saya mau menjawab kuis yang diberikan. Siapakah nama 2 bidan ini? Nah, sehingga mereka memiliki dan mendapatkan suatu reward. Nah, anak semuanya bersemangat ya, karena hari ini kembali lagi Bunda akan memberikan suatu kuis. Oke, tapi sebelumnya kita kembali melanjutkan firman Tuhan mengenai Musa. Nah, Musa ini adalah pemimpin yang paling besar bagi bangsa Israel. Dan anak-anak sudah belajar bahwa yang selalu kita harus ingat, siapapun kita, siapapun yang mau dipakai Tuhan. Dan hari ini kita juga belajar melalui Musa bahwa Musa yang demikian hebat ternyata di awal pertama dia belum menjadi hebat. Tidak serta-merta Musa ini kemudian menjadi seorang hamba Tuhan yang hebat, yang punya sifat karakter yang baik. Nah, oleh karenanya kalau Tuhan panggil dan Tuhan mau pakai, Tuhan pasti akan mengubahkan kita terlebih dahulu. Demikianlah dengan Musa. Musa yang pertamanya dibesarkan di istana Mesir, anak-anak masih ingat ya, dia disebut sebagai salah satu dari pangeran, tetapi dia mengetahui identitas dirinya bahwa dia adalah seorang Ibrani, bukan seorang Mesir. Dan kemudian Musa sepertinya ingin membantu Tuhan. Bah, ketika dia melihat ada dari saudaranya yang Ibrani yang diperbudak dan kemudian dipukul oleh seorang Mesir, maka Musa dengan sikap heroiknya seperti seorang pahlawan membunuh orang Mesir tersebut, sehingga Musa kemudian melarikan diri. Di dalam pelariannya tiba-tiba saja Musa yang awalnya itu sangat sombong dan merasa percaya diri,
karena dia itu adalah seorang yang hebat, tinggalnya di istana, tetapi kemudian saat dia itu melarikan diri oleh karena dia membunuh, tiba-tiba Musa berubah menjadi seorang yang takut, seorang yang tidak berani berbicara, dan kemudian tidak percaya diri. Nah, saat Tuhan memanggil Musa, dan kemudian Musa melihat ada semak belukar yang itu ada nyala api. Ah, tetapi dia saat dilihat dengan hati-hati oleh Musa, kenapa ya semak belukar yang ada nyala apinya tapi tidak terbakar? Nah, saat itulah Tuhan menyatakan dirinya kepada Musa dan memanggil Musa menjadi pemimpin yang akan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Sehingga Musa diharuskan kembali lagi ke Mesir. Nah, anak-anak masih ingat Musa terus menerus ya dengan keras kepala berusaha untuk menolak panggilan Tuhan. Dia beralasan terus, dia katakan kepada Tuhan, "Ah, aku ini siapa Tuhan? Aku orang yang tidak muda dan tidak pandai berbicara. Aku itu gagap kalau ngomong kayak gitu." Tetapi Tuhan katakan, "Oh, tidak. Aku memanggil engkau bukan karena engkau sanggup, tapi oleh karena Tuhan yang memberikan kesanggupan." Nah, demikianlah Musa kembali ke Mesir. Hari ini kita masuk di dalam kitab Keluaran. Dengan cepat Bundo akan ceritakan kisah mengenai Musa, tapi kita akan sampai pada Keluaran 12. Nah, dimulai dari Keluaran 5, 6, 7, 8, 10, 11, dan 12. Karena kita memiliki waktu yang terbatas, maka dengan cepat anak-anak simak ya. Maka setiap kali kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan supaya Roh Kudus mengurapi kita. Supaya kita tidak hanya mendengar dengan pikiran kita, tapi kita mendengar dengan hati kita. Amin anak-anak. Kita kembali kepada Musa. Musa kemudian kembali ke Mesir dan dia harus menemui Firaun. Dan dia menemui Firaun bersama dengan kakaknya yaitu Harun. Nah, pada masa itu bangsa Israel dipaksa kerja keras karena mereka adalah budak. Oleh karena mereka bertambah banyak dan raja yaitu Firaun merasa terancam, bagaimana bangsa ini bertambah besar. Kalau bertambah banyak mungkin nanti suatu saat mereka akan memberontak. Maka Firaun memberikan suatu tugas yang berat sekali. Semua bangsa, yaitu orang-orang Ibrani ini, diharuskan bekerja rodi, bekerja paksa untuk membangun dari banyak sekali rumah perbendaharaan untuk lumbung-lumbungnya Firaun. Nah, anak-anak semuanya, saat orang dalam perbudakan, dia dipaksa kerja keras tanpa lelah. Anak-anak, tahukah anak-anak bahwa kita tanpa Tuhan sebenarnya kita ini juga menjadi hamba-hamba atau ada dalam perbudakan. Perbudakan siapa? Firaun di sini menggambarkan tentang perbudakan dunia. Apa sih itu? Perbudakan dunia artinya anak-anak tidak sanggup melakukan apa yang baik yang anak-anak sudah tahu dari firman Tuhan. Tetapi anak-anak diperbudak, diperintah, terikat oleh semua hal yang bukan daripada Tuhan. Kalau hari ini, ya di zaman kita hidup pada masa ini, mungkin ada anak-anak yang terikat dengan yang namanya kecanduan pada gadget atau tontonan YouTube. Yang ditonton itu sepertinya tidak menarik, tapi nggak tahu kenapa terus-menerus menonton YouTube. Itu bisa disebut sebagai perbudakan. Nah, anak-anak semuanya, demikianlah dengan bangsa Israel. Mereka diperbudak. Nah, saat Musa dan Harun datang, Musa dan Harun menemui para tua-tua Israel dan menyampaikan apa yang dikatakan oleh Allah Yahweh. Dikatakan Tuhan akan membebaskan bangsa Israel ini dari perbudakan dan mereka akan
ke suatu gunung di mana mereka akan beribadah kepada Tuhan. Di saat dalam perbudakan, bangsa Israel tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Mereka itu dipaksa kerja keras sampai-sampai tidak ada waktu untuk berdoa, tidak ada waktu untuk memberi diri, untuk tenang dan menyembah Tuhan. Bukankah demikian dengan kita kalau kita di dalam perbudakan? Maka Tuhan mau membebaskan bangsa Israel dan itu melalui Musa. Dan setelah bangsa Israel mendengar, mereka sujud menyembah kepada Tuhan. Itulah yang dicatat oleh firman Tuhan. Nah, sekarang saatnya Musa menghadap kepada Firaun. Anak-anak akan bisa membacanya di dalam firman Tuhan dari Keluaran pasalnya yang kelima. Judulnya adalah Musa menghadap Firaun, bangsa Israel makin ditindas. Dikatakan, kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Wow, anak-anak, kata wow ini bukan karena kita merasa Firaun hebat sekali ya, berani melawan Tuhan. Justru kita tahu bahwa aduh, ada orang yang demikian tidak memiliki takut akan Tuhan, sehingga Allah semesta berani dilawan. Firaun itu demikian sombong, merasa bahwa Allah yang hidup itu dia yang dia rasa dia tidak kenal, sehingga dia tidak usah tunduk, dia tidak usah taat. Tidak bisa demikian anak-anak. Siapapun manusia itu tidak akan pernah bisa melawan Allah. Mengapa? Karena Allah adalah Allah pencipta semesta. Dan kita semua, manusia semua adalah ciptaan. Tidak ada ciptaan yang bisa melawan Sang Pencipta. Tetapi kalau tidak memiliki takut akan Tuhan, maka akan seperti Firaun, berani sombong. Maka Firaun tidak mau untuk membebaskan bangsa Israel. Sebaliknya, diceritakan oleh firman Tuhan, Firaun lebih marah lagi dan kemudian lebih lagi menindas bangsa Israel. Dia menambah kerja berat untuk bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel ini anak-anak menjadi semakin menderita. Dan suatu saat ada orang Israel yang kemudian datang bertemu dengan Musa dan berkata kepada Musa, kiranya hukuman Tuhan itu jatuh kepadamu. Gara-gara kamu kami semakin ditindas. Anak-anak semuanya, apa yang kita bisa pelajari dari hal ini? Bahwa kalau kita di dalam perbudakan, kita itu tidak memiliki ibadah kepada Tuhan, kita itu menjadi seorang anak Tuhan yang itu adanya hanya mengeluh isi dari perkataan mulutnya, hanya merengek, hanya bersungut-sungut, hanya menyalahkan orang lain, bahkan berani menyalahkan Tuhan. Nah, pada saat itu orang Israel bahkan berani mengancam Musa, karena kamu datang kepada Firaun sehingga kami ini kerjanya semakin berat. Anak-anak, orang-orang yang tidak memiliki pengenalan akan Tuhan, mereka tidak bisa melihat rencana Tuhan. Mereka sebelumnya sudah di dalam perbudakan, bukan? Mereka sudah menjadi seorang budak, orang yang ditindas, bekerja tanpa dibayar. Mereka hanya membangun semua yang untuk Firaun, untuk sang kekuasaan tersebut. Tetapi di saat Tuhan akan mengadakan sesuatu, sehingga pada saat itu kelihatannya penindasannya bertambah berat, mereka merasa bahwa kami ini ditindas nggak apa-apa kalau hanya tidak bertambah berat. Bodoh ya anak-anak ya, kiranya anak-anak tidak ada yang semuanya yang demikian, oke? Nah, kita lanjutkan.
Pada saat itu, apa yang dilakukan Musa saat ada orang Israel yang datang kepada dia dan mengatakan hal tersebut? Musa datang kepada Tuhan. Musa berdoa kepada Tuhan. Musa menghadap kepada Tuhan. Musa itu mengatakan kepada Tuhan, "Tuhan, mengapa bangsa ini sampai Engkau izinkan mengalami hal yang demikian berat? Tolonglah mereka." Lihat anak-anak, ada perbedaan di antara Musa dengan bangsa Israel. Musa yang sudah memenuhi panggilan Tuhan, hatinya semakin diubah. Karakternya semakin diubah. Now, sekarang Musa itu menuju kepada after. Begitu dia bertemu Tuhan, keadaan Musa yang before, yang itu sombong, yang itu maunya menghindar, tidak mau terima tanggung jawab. Tapi kemudian saat dia terus bergaul dengan Tuhan, saat dia terus beribadah kepada Tuhan, saat dia terus berdoa mendengarkan dan mendengar dan mencari tahu apa maunya Tuhan, Musa berubah anak-anak. Dia tidak seperti bangsa Israel yang bersungut-sungut tersebut. Padahal dulu Musa juga demikian, bukan? Tetapi sekarang Musa berbeda. Mengapa? Karena Musa bergaul dekat dengan Tuhan. Anak-anak semuanya, kita semua juga harus bergaul dengan Tuhan. Bagaimana kita bergaul dengan Tuhan? Di saat kita itu berdoa, bertanya kepada Tuhan, dan memperhatikan apa yang anak-anak lakukan. Saat anak-anak lakukan suatu hal, tiba-tiba saat hati anak-anak enggak enak, PR dari sekolah banyak, dan kemudian diberi instruksi oleh orang tua, mandinya harus cepat. Padahal anak-anak merasa bahwa aku sekolah sepanjang hari ini capek, aku lagi mau main game, tapi mama atau papa tidak mengerti aku, sehingga aku mau sebentar lagi baru mandi. Tapi diharuskan mandi pada saat itu. Dan anak-anak dengan cepat belum sempat berpikir dan menjawab mama atau papa dengan membentak, "Bentar," gitu. Kalau anak-anak punya Roh Kudus, kalau anak-anak semakin banyak berdoa, maka secepat itu juga anak-anak akan tahu, ups, aku melakukan dosa. Aku tidak hormat kepada orang tuaku. Dan aku menjadi anak Tuhan yang tidak seperti anak Tuhan. Maka itulah yang disebut dari namanya kita semakin mengenal Tuhan dan bertumbuh di dalam Tuhan. Maka anak-anak semuanya, bangsa Israel belum memiliki hati yang diubahkan. Mereka masih pahit, mereka masih sakit hati, mereka hanya melihat pada penderitaan mereka. Sebaliknya Musa berbeda. Musa sudah semakin diubahkan hatinya oleh Tuhan. Sehingga Musa walaupun menghadapi begitu banyak kesulitan, tetapi Musa oleh karena saat menghadapi kesulitan, menghadap kepada Tuhan, Musa tidak seperti bangsa Israel yang melakukan dosa. Yang tadi sudah kita katakan kan, yang menyalahkan orang lain, yang hanya sakit hati, yang hanya merasa aku, aku, dan aku. Tidak demikian dengan Musa. Nah anak-anak semuanya, oleh karena firman Tuhan ini, kisah dari Musa ini adalah suatu kisah yang cukup panjang, maka kita akan lanjutkan pada minggu ke depan. Oke? Tapi sebelumnya, Bunda akan mengingatkan kita memiliki pedang roh. Pedang roh ini adalah suatu ayat firman Tuhan yang saat nanti anak-anak menghafalkannya dan merenunginya selama satu minggu ini, di minggu depan saat Bunda melanjutkan mengenai firman Tuhan melalui kisah hidup Musa, maka anak-anak akan bisa mengerti, oh ini artinya pedang roh. Nah dari manakah pedang roh ini? Minggu ini terambil dari Keluaran 12 ayatnya yang ke-26 dan 27. Bagaimana bunyi firman Tuhan tersebut? Anak-anak boleh buka dengan cepat. Bunda juga mencarinya. Keluaran pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-26 dan 27. Sudah dapatkan? Bunda akan bacakan.
anak-anak mengikutinya ya. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Puji nama Tuhan. Anak-anak semuanya, hari ini dari firman Tuhan kita belajar sungguh bahwa orang yang terus-menerus bergaul dengan Tuhan melalui ibadah, berdoa, memuji, menyembah Tuhan dan terus merenungi firman Tuhan, maka kita akan diubahkan. Kita yang manusia berdosa akan boleh semakin diubahkan oleh Tuhan dan oleh Roh Kudus yang di dalam hati dan hidup kita. Sehingga seperti Musa yang awalnya itu in the Christ, dia itu sombong, dia itu terlalu percaya diri, maka Tuhan harus mengubahkan hati dan hidupnya Musa. Nah, anak-anak semuanya, kuis pada minggu ini adalah bagi anak-anak semuanya, minggu-minggu ini mari membaca firman Tuhan melalui kitab Keluaran. Anak-anak harus memberikan suatu jawaban terhadap 10 tulah yang diberikan oleh Allah kita kepada Firaun dan bangsa Mesir. Kisah ini anak-anak pasti sudah pernah mendengar, bukan? Nah, kita tidak akan membahas lebih lanjut mengenai tulah-tulah tersebut, tapi kita tidak akan melewatkannya demikian saja. Oleh karenanya, anak-anak boleh membacanya melalui pembacaan firman Tuhan secara pribadi, dan kemudian silakan dibuat list. Tulah pertama apa, tulah kedua apa, tulah ketiga, keempat, kelima, sampai dengan tulah yang ke-10. Jelas ya anak-anak ya? Baik, diberkati dengan firman Tuhan hari ini? Puji nama Tuhan. Nah, sebelumnya kita akan berdoa untuk apa yang sudah kita pelajari dan kita renungkan melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami mengucap syukur, firman-Mu begitu kaya, firman-Mu begitu memberkati kami. Melalui apa yang kami renungkan, melalui firman-Mu, yaitu dari hamba-Mu Musa, kami jadi belajar dan kami berdoa, Tuhan, tolonglah kami anak-anak-Mu. Biarlah setiap kami ini boleh seperti Musa yang memiliki hati yang lembut, mau diubahkan oleh Tuhan. Sebaliknya, jauhkanlah kami daripada sifat atau dari karakter orang-orang Israel yang terus-menerus hanya ada pada persungutan, terus-menerus mengeluh dan terus-menerus menyalahkan orang lain. Tapi kami mau ya Tuhan Yesus, tolonglah kami ya Bapa dan Roh Kudus, sehingga setiap kami, sekalipun kami masih punya banyak kelemahan, mungkin kami masih ada takut, mungkin kami masih ada rasa tidak percaya, mungkin kami ini ragu-ragu di saat harus melakukan sesuatu yang benar, yang sesuai firman Tuhan. Tetapi oleh karena kami tahu Tuhanlah bersama dengan kami, Tuhanlah yang menyertai kami, sehingga kemanapun kami pergi, Tuhan yang berjanji bahwa Tuhan menyertai kami dan akan mengajarkan kepada kami apa yang harus kami katakan dan apa yang harus kami perbuat. Oleh karenanya, kami mau bersama dengan Tuhan sehingga hati, hidup, sifat, karakter kami diubahkan. Sehingga semua orang yang mengenal kami sebagai anak-anak-Mu, mereka bisa melihat kami menjadi anak-anak yang berbeda. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Kita udah selesai nih, Kak, dengar firman. Yes. Namun sebelum itu, kita mau angkat satu pujian lagi. Bukan kuat, bukan gagah. Tapi rumut. Kata Tuhan. Bukan gagah, tapi
diangkat oleh Bundo. Oke, dipersilakan Bundo. Puji nama Tuhan, anak-anak semuanya sudah saling sharing dengan teman-teman di setiap kelas yang ada. Anak-anak sudah lebih lagi berbicara, mengatakan, dan kemudian menjadi berkat bagi yang lainnya dari apa yang sudah kita renungkan di dalam firman Tuhan. Nah, kini saatnya untuk kita boleh kembali pulang ke rumah masing-masing dan kita tutup doa berkat dari ibadah hari ini, sehingga sekalipun kita itu sudah selesai ibadah, tetapi saat kita sudah pulang ke rumah masing-masing, kembali ke kehidupan masing-masing sebagai anak-anak, di sekolah masing-masing, di rumah masing-masing, kita inilah adalah utusan-utusan dari Tuhan yang disebut sebagai Rocky. Kita adalah Rock, yaitu representative of Christ Kingdom. Sehingga setiap orang yang melihat anak-anak Rocky, mereka akan bisa melihat Tuhan. Puji nama Tuhan. Maka mari anak-anak semuanya, sekali lagi kita akan terima doa berkat. Tapi saat kita berdoa, anak-anak tidak boleh mengganggu teman yang lain dan tidak boleh juga terganggu. Kita berpusat dan berfokus hanya pada Tuhan. Mari kita berdoa. Anak-anak, angkat kedua tanganmu tinggi ke atas. Aminkanlah doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah ke rumah masing-masing dengan anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang intim indah bersama dengan Allah Roh Kudus sekarang sampai dengan selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Eroki. Amin. Amin. Kita saatnya berpisah ya sama adik-adik. Iya. Ya. Wah, sudah selesai nih, Kak. Iya, sudah selesai. Sudah selesai. Tapi jangan khawatir. Minggu depan kita bertemu lagi. Betul. Di Eroki. Ya, sekarang waktunya kita bilang apa? Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.